Ustaz, sebelum menghadiri istighosah, ini di sela-sela kesibukannya sebagai calon presiden Republik Indonesia, Ganjar Pranowo menghabiskan tahun barunya bersama keluarga. Dan momen kebersamaan ini, pemirsa, dimanfaatkan Ganjar ini setelah beberapa tahun sebelumnya tidak merayakannya karena harus patroli ketika menjadi gubernur Jawa Tengah. Berikut bincang-bincang rekan kami Giselia Nurrahman bersama Ganjar dan istri. Tahun baru tentunya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Termasuk salah satunya adalah calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo yang saat ini sudah ada di sebelah saya bersama dengan istri tercinta Ibu Siti Atiko. Halo, selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore, sini istri tercinta. Bapak dan juga Ibu, momen kebersamaan tahun baru biasanya ngapain aja sih sekeluarga kalau boleh tahu? Paling kita ngumpul makan aja gitu, bakar-bakar di rumah, apa kayak barbeque gitu-gitu. Ya biasanya begitu, tapi untuk kali ini kayaknya kita mesti cari tempat. Alam lagi menuju Semarang, kita baru mau menuju ke Semarang, tapi keluarga saya di rumah ini dari Kutoarjo hari ini pada pergi ke Tawangmangu. Wow. Ya, tapi kayaknya malam ini kita tidak bisa bersama. Kalau Ganjar biasanya tahun baru nggak bisa kan patroli, kalau biasanya, tahun 10 tahun yang lalu nggak pernah bisa. Ya biasanya kita kerja sampai pagi sama Forkopimda lah. Berarti tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga hampir sama berarti ya Bu ya? Ya, kalau tahun ini malah kita bisa kumpul bertiga ya. Kalau sebelum-sebelumnya, Mas Ganjar kan harus mantau wilayah, seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah sama Forkopimda. Kalau tahun baru, itu pemantauan keamanannya. Kalau untuk ngomongin makan nih Bu, kira-kira makanan favorit apa sih Pak Ganjar dan juga Mas Alam nih kira-kira untuk tahun baru? Kalau favorit, kalau kita tuh suka yang dibakar-bakar, kalau tahun baru aja sih, kalau hari-hari biasa ya makanan biasa aja. Oke, kalau Ibu Siti atau kok makanan sukanya apa nih Pak? Rambut ditanya sendiri. Enggak, kita itu gampang makan semuanya. Kita gampang makan, tidak terlalu yang spesial gitu ya. Tapi biasanya kalau ada kesempatan ngumpul, ya cari makan yuk yang unik. Alam biasanya yang cari rekomendasinya, kasih rekomendasi dia. Sana. Kita ikut aja. Kalau saya yang penting, ikut. Oke, terakhir nih Pak, quotes of the day untuk menutup akhir tahun 2023 dari Bapak Ganjar dulu. Jangan baperan, kita sambut 2024 dengan bahagia. 2024? Iya, 2024. Semoga 2024 Indonesia semakin tangguh.